Ya guys, jadi gue sore ini mau ke Curug Lewihejo. Ini perjalanan tadi dari parkiran menuju lokasi Curug Lewihejo kurang lebih udah sekitar 10 menit. Tadi gue udah sempat nanya sama orang sih di depan, udah nggak terlalu jauh lagi sih. Gue sih cuma dengar-dengar katanya tempatnya bagus banget, makanya gue penasaran. Jadi di daerah sini tuh ada beberapa curug sih. Bisa aja sih kita datangin ke semuanya, cuma kita fokusnya ke Curug Lewihejo aja dulu deh. Karena nanti malah nggak kejar waktunya kalau kita mau datengin semua tempat. Karena kita juga udah kesorean juga sih ini. Dan kita udah mau sampai, waktunya bersenang-senang. Curug Hejo, dan ya isinya sih pemandangan-pemandangan air terjun gitu. Air terjun juga nggak terlalu gede, yang kayak tadi gue tunjukin ke kalian ya. Ya kurang lebih kayak gitu-gitu aja sih, nggak terlalu gede. Cuman emang tempatnya sih nyaman, adem lah. Biasa style-style suasana-suasana Jawa Barat kan biasanya kayak gitu, adem-adem gitu kan. Selesai juga hari ini, kita udah dari Curug Hejo. Sekarang gue udah siap-siap mau balik Jakarta. Tapi menurut gue Curug Hejo tempatnya oke. Buat kalian yang cari tempat wisata, kalian bisa datang sini. Pokoknya menurut gue ini rekomen lah, dan gak terlalu jauh dari Jakarta. Ya, jadi sekarang kita lagi perjalanan menuju ke parkiran mobil sebelum hari mulai gelap, karena ini udah jam 6 dan penerangan di sini nggak begitu bagus, jadi kita harus cepat-cepat balik untuk ke parkiran mobil. Gua rasa itu aja perjalanan kita untuk jalan kaki sampai ke parkiran mobil ini, masih sekitar 10 menitan, dan ya itu bakal melelahkan banget sih kayaknya. Gua udah keringetan banget nih. Please jangan lupa kasih komen-komen yang bagus, kasih ide-ide lagi untuk kita harus kunjungin tempat-tempat yang keren-keren yang lain. Kasih komen yang banyak lah pokoknya. Kasih like, nonton video kita full, jangan cuma beberapa detik. Please nonton dari awal sampai habis. Dan yang paling penting, subscribe channel.
channel kita. Nah, gue mau lanjutin perjalanan dulu. Gue takutnya sambil jalan di bebatuan kayak begini pegang kamera, lama-lama kameranya jatuh lagi. Jadi gue rasa gue sudahi saja sampai di sini. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. See ya.